Nah itu pas udah disemprot dua kali, satu kali itu sebenarnya masih berasa waktu dilanjutin mainnya. Masih. Hebat banget ya. Biasa loh. Terus ada perubahan strategi permainan nggak abis itu? Memang kelihatan sih, kayaknya memang agak susah buat melangkah. Ya mungkin Aksan yang banyak lebih ngover lagi ke lapangan ya. Terus kebetulan Jepang. Motivasi buat adik-adik muda yang lainnya.